kura-kura ini. Ini kura-kuranya sampai membatu. Artinya bentuk wajah makhluk astral. Tuh, ada hidungnya, ada matanya. Ini asli ya, pemandangan alam, ada sungai, ada awannya. Mantap. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tria Tenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Kali ini saya akan memperlihatkan koleksi-koleksi batu akik saya. Ada batu combong ini. Kenapa dinamakan combong? Karena tengahnya bolong seperti ini. Ini asli, bukan buatan manusia, asli bolong dari sananya. Dulu saya senang bolang-bolang ini ceritanya. Dan banyak yang lainnya yang combong lagi. Ini tuh. Dulu ini dapat bolang sama suami saya, bolang sungai-sungai. Terus saya nemu batu-batu ini. Tuh. Ini asli bolong memang dari sananya. Lalu diproses, digosok sedemikian rupa dan jadilah batu yang cantik seperti ini. Ada yang merah, yang hitam. Ini hijau. Ada yang putih. Ini nih. Ini warnanya banyak yang ini nih. Tuh. Panca warna ini. Panca lima warna-warna. Panca warna saat ada hijau, ada orange. Ada orange, ada merah, ada hitam, ada putih. Tuh. Bagus banget, ini asli buatan, bolongnya dari alam asli ini, bukan buatan manusia, bukan saya bolongin, bukan, ini asli. Dan kenapa saya kalau ngonten itu suka pakai batu-batu? Nah ini karena saya punya koleksinya banyak di rumah. Ini baru beberapa yang saya liatin ini. Baru combong-combongnya ini. Dan orang mencari yang combong ini katanya bisa buat ritual pemikat, pengasihan dan lain-lainnya. Padahal ya kalau mau mikat cewek itu gampang banget. Asal ada duitnya. ATM-nya full. Cewek pasti mau sih. Ya enggak. Dan kali ini saya punya koleksi lain. Nih. Ini namanya kece atau kerang. Kerang ini sudah mengkristal. Ini asli alam. Saya juga bolang ini dulu. Sama suami bolang dapat batu ini, kerang ini, kerang yang sudah mengkristal jadi batu. Tuh, ini asli kerang ini, bukan dibentuk, bukan. Tuh, ada yang kecil ukurannya, ada yang besar ini. Lalu ada lagi keong-keong buntet. Tuh. Ini nih yang saya suka, bentuknya bagus. Tidak bolong, rapet, jadi dinamakan buntet. Tuh, banyak. Tuh. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar juga. Dan ada kura-kura ini. Ini kura-kuranya sampai membatu. Enggak, ini kura-kura ini dibentuk memang batu, terus dibentuk
jadikan kura-kura. Kalau yang ini tadi memang asli ini kerang. Keongnya asli. Tapi kura-kuranya ini buatan. Dibentuk menjadi bentuk kura-kura. Tuh. Cakep kan? Dan saya juga punya ini gelang-gelang yang sering saya pakai juga waktu konten. Ada gelang ini. Tuh. Ini Tiger A. Jadi bentuknya bisa gini nih. Tiger A. Ada giok. Ini giok-giok. Ada yang bentuk apel. Saya juga punya semar. Semar ini. Tuh. Ada keris-keris kecil, tapi ini keris muda buatan sekarang. Ada keris ini juga. Tuh. Ini keris muda buatan sekarang. Lalu saya juga punya minyak-minyak misik, minyak hajar aswad, misik. Lalu saya juga punya apel jin, apel jin. Tuh. Ini yang namanya apel jin. Buat teman-teman Triatenov yang belum pernah lihat apel jin, ini apel jin. Ini juga bisa buat ritual. Lalu saya punya liontin bentuk keris. Besok lain kali saya pakai kalau ngonten. Liontinnya bentuk keris. Ada juga yang combong lagi. Ini yang combong liontinnya. Wow, mantap. Ini bentuk cabe. Lalu ada ini yang bentuk keris. Nih. Keren. Kapan-kapan mau aku pakai pas konten. Dan ini liontinnya bentuk wajah makhluk astral. Tuh, ada hidungnya. Ada matanya. Ada jenggotnya. Laki-laki ini ya. Dan aku juga punya batu. Batunya bentuk kayak pemandangan alam, bagus. Tuh. Ini asli ya. Pemandangan alam, ada sungai, ada awannya. Mantap sekali ini. Baliknya ada awan-awan. Tuh, kenapa aku suka banget sama batu-batu? Karena unik. Unik banget. Bentuknya asli. Tanpa rekayasa, tanpa formalin juga. Karena pasti awet. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Triatenov, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam misteri dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.